Zombie Apocalypse. Maya Estianti memiliki kesempatan menjajal sirkuit Formula E. Maya tak bisa menutupi kegirangannya saat berkesempatan menjajal sirkuit Formula E bersama Irwan Musri. Musisi asal Surabaya ini menimbulkan kehebohan karena teriakannya saat mencoba aksi balap. Perhelatan Formula E Jakarta yang diselenggarakan di Ancol pada akhir pekan Minggu kemarin rupanya turut memancing rasa penasaran Maya. Ya, Ibu Al-Ghazali Al-Rumi dan Dulcelani tersebut mendapat kesempatan khusus untuk bisa melihat secara lebih dekat dan eksklusif jalannya Formula E lantaran sang suami yang juga ikut terlibat dalam ajang tersebut. Rupanya, salah satu brand internasional yang menjadi bisnis Irwan Musri tengah berkolaborasi dengan Porsche Formula E tim yang berlaga. Alhasil Maya pun bisa melihat dengan leluasa bagaimana persiapan diselenggarakannya Formula E hingga mengintip langsung isi dapur tim yang dipegang sang suami. Pagi ini aku mau ke Formula E bersama Mas Irwan diajak oleh Time International dan juga Tag Heuer nih. Tadinya juga Al sama El mau ikut tapi pagi ini sebenarnya 2 hari lalu El udah flu berat dan Al tadi pagi udah mulai demam. Mungkin juga kecapean kemarin habis dari luar negeri, jelas Maya. Akhirnya Maya pun berangkat bersama sang suami dan juga ditemani oleh Jason, keponakan Irwan Musri. Mendapat kesempatan khusus untuk mencoba dan melihat jalannya Formula E secara eksklusif, Maya dan Jason tak melewatkan kesempatan untuk bisa merasakan sensasi naik mobil balap ditemani dipandu seorang driver profesional mengitari sirkuit. Aku akan mencoba masuk ke dalam safety car-nya untuk satu putaran dan disuperin oleh professional driver. Aku pengen tahu experience-nya seperti apa, kita lihat ya, aku belum pernah soalnya, tutur Maya. Setelah melakukan sejumlah persiapan seperti menggunakan alat pengaman yakni helm, Maya dan Jason pun langsung masuk ke dalam mobil. Namun tak berselang lama, daripada saat mobil dinyalakan, Maya langsung berteriak heboh di hadapan keponakan Irwan Musri lantaran kecepatan mobil yang dikendalikan. Kehebohan dan teriakan Maya itu pun hampir selalu terdengar di sepanjang perjalanan rombongan mereka mencoba aksi balap. Meski sempat ketakutan, Maya mengaku menikmati pengalaman langkanya tersebut. Aduh, gila, keren. Aduh, gila sih tadi, langsung push gitu ketarik. Yowes, yang penting asik banget dan gak rugi nyobain ya, ucap Maya lagi. Puas berjalan-jalan di sekitaran sirkuit Formula E, Maya langsung menyantap berbagai hidangan yang telah disediakan sambil melihat beberapa wahana permainan yang disediakan oleh tim sang suami. Okay, you guys ready? Yes. Seat belts on in the back. Yes, sir. Okay, let's go. Kan langsung langsung bus ketarik ke belakang gitu ya. That's crazy. Gila sih, gila. Tapi